Andika Mahesa, vokalis Kangen Band, mengaku bahwa hingga kini masih banyak tawaran untuk dirinya jalani settingan. Namun Andika sudah membulatkan tekad untuk tidak mau lagi menerima tawaran menjalani settingan. Alasannya karena anaknya yang paling besar sudah mengerti soal settingan, sehingga ia takut mental anaknya terganggu. Andika juga takut jika nanti anaknya dibully karena dirinya kerap dikabarkan gonta-ganti perempuan. Ia merasa orang awam tak akan mengerti bahwa tiap kali dirinya gonta-ganti pasangan hanyalah sebuah settingan. Saat menjalani settingan, Andika Mahesa bisa mendapatkan uang hingga 100 juta rupiah. Angka tersebut membuat Andika di masa lalu tergiur dan menerima tiap kali ada tawaran untuk menjalani settingan. Bye.